Yokoso minna, watashi no packing channel ya guys ya. Di video kali ini, gua bakal bermain combo Magerto gaming ya. Setelah 300 juta tahun gua nggak bermain combo Mager gaming guys. Dan rencananya sih gua bakal buat ke arah combo Mager full sober ya. Walaupun nanti gua bakal tambahin 1 WM lagi guys, supaya ada life skillnya juga nanti ya. Oke. Dapat item apa ini dari bos Monton? Ada flicker, boleh lah ya. Walaupun gua lebih berharap kita dapat Aegis guys, supaya kita bisa bertahan dari early game. Karena early game di meta sekarang, apalagi dengan kemunculan hero Vale kagak jelas itu, kita bakal kebantai guys. Kayak orang ini ya, Karinanya udah bintang 2 guys. Di round 2, hero 3 gold udah bintang 2. Kayak mana itu guys. Terlalu meresahkan sih emang ini hero Vale ini ya. Apalagi sekarang fitur bandnya itu gak tahu di mana cuy, kagak jelas Monton ini. Atau dia emang sengaja keluarin Vale dulu ya. Nanti setelah berapa minggu terus ada fitur ban. Karena Valenya emang terlalu imba, terlalu gak jelas guys. Menurut gua sih harus di nerf sih guys ini. Terlalu imba cuy early gamenya. Franco ini juga boleh kita amankan. Ceger Alpha bintang 2. Alpha bisa masuk dulu kayak gini. Gua rada-rada takut ngegas sih guys kalau kayak gini. Tapi kita testing aja ya, ngegas aja cuy. Kita aktifin 3 WM nya dulu cuy, supaya kita tetap lifesteal ya. Akai kita jual aja, kita udah gak bakal pakai. Ini oke-okean sih guys. Kita ketemu orang yang main Vale, masih kurus-kurus banget ya. Harusnya sih kita masih menang cuy ini. Ayolah ya. Kalau kita bisa win streak di early game mengalahkan Vale-Vale, itu enak banget guys. Darah kita bakal terjaga ya. Dan peluang kita untuk jadiin ke arah combo sober sangat memungkinkan ya guys ya. Ada Johnson guys. Terima kasih bos Monton. Tapi Johnsonnya ini kita ambil antar aja guys. Mudah-mudahan di sini kita masih menang ya. Dan kita dapat 1 interest, duit kita jadi 10 gold. Dan kita bakal dapat 2 interest gaming cuy, 2 tambahan gold. Lawan orang yang puni-punian. Combo sobernya juga gak nyala ya. Harusnya menang mah ini, karena kita nyalain combo sobernya guys. Damage combo sober ini pun lumayan ya, damage robotnya guys 3000 coy. Mantap banget. Early game-nya sangat mantap ya di meta Vale-Valean ini ya. Dan paling enak kalau kalian mau bertahan di early game, ambil Freya aja guys, nggak ada yang lain ya. Karena sekarang combo sober itu sekuat itu coy, bisa gendong-gendong kalian. Kalau kalian ambil hero lain terus ketemu orang yang main Vale tidak ngotak, kalian bisa kebantai-bantai mulu coy. Kalau kalian kebantai dari awal, peluang kalian menang di late game itu sangat susah. Apalagi kalau kalian pakai sinergi yang butuh transisi ya. Harus diambil semua itemnya guys. Kita ambil oracle aja. Oke. Gua cek musuhnya dulu. Power kita berapa di sini? 13. Ini ada masa yang bintang 2 di sini coy. Gua bakal gak ngegas dulu sih di sini. Palingan gua bakal ganti Rafaelanya aja. Kayak orang ini coy, Karinnya bintang 2. Sangar sih ini. Gua ragu-ragu kita bisa menang coy lawan Karinnya bintang 2 ini. Tapi untuk Astro-nya belum nyala ya. Astro-nya aja belum nyala udah nyusahin guys. Karena sabarnya juga bintang 2 guys. Sabar Karina bintang 2 terlalu meresahkan coy. Tabok, tabok. Aduh imun-imunnya ini loh. Imun-imunnya ini loh yang ngeresahin guys. Tabok, tabok. Aduh Freya kita mokat ya. Win streak kita cuma sampai di sini aja guys. Kita diputuskan sama orang yang pakai Vale-Valean ini ya. Wajar sih. Gua gak heran lagi coy, emang wajar, emang seharusnya kita kalah di situ coy. Rafaela bintang 2, mantap banget ya. Bisa ganti sabar dulu. Alpha ini 100% kita jual, kita gak bakal pakai ya. Freya-nya kita majuin ke depan supaya dia dapat pasif dari Oracle-nya guys ya. Let's go. Mudah-mudahan kita masih menang. Jangan sampai kalah dong. Masih menang sini, masih aman lah ya. Kita menang, kita bisa jual Franco-nya guys. Franco asik sih kita jual. Mantap ya, gendong dulu dong. Mantap gaming guys. Guys kita masih menang ya. Mantap mantap lo gaming. Franco kita jual aja supaya kita dapat tempat interest guys. Coba kita amankan Aldous dulu, siapa tahu kita bisa amankan combo cuannya ya. Franco boleh kita ambil. Dapat item apa cuy ini? Ada Husklaw, ada Glowing One, ada Sea Hellbert. Mudah-mudahan kita dapat Starcore win sih dari sobornya cuy. Gua berharap Starcore win cuy. Baru kita ambil Husklaw supaya Freya kita nggak mokat-mokat. Aduh jelas cuy, dapat yang art. Dapat apa ini? Dapat yang nge-freeze guys. Guys kalau kayak gini gua maunya ambil nya Husklaw aja dulu ya buat Freya. Franco bintang 2 lumayan, kita ambil combo cuan dulu. Kita masih kurang 2 hero sih guys.
Udah bisa ternyata ya. Ini kita jual berarti coy. Upslot, kita langsung aktifin aja coy. Oke. Okay. Untuk hyper lebih bagus kasih ke arah sabar aja guys. Supaya sabarnya bisa nge-stun musuh ya. Ini kan star core-nya itu berfungsi kalau nge-skill guys. Sabar nge-skill, pedang-pedangnya itu bakal nge-stun musuhnya coy semuanya. Ayo dong, harusnya kita kuat sini. Karena combo sabar kita udah nyala guys. Damage robot kita bisa nge-kiri-kiri kita di sini coy. 12.300 ya. Sabarnya kita bisa majuin, Oracle kita bisa pindahin ke arah Freya. Supaya sabarnya ini lagi-lagi ya guys ya, dapat kekuatan dari Oracle-nya coy. Yang masuk Alpha dong, ya aduh yang masuk Rafaela kita guys. Padahal Rafaela kita lumayan strong loh ini. Gak apa-apa ya. Sabar ulti bisa nge-freeze musuhnya, walaupun dia mati ya. Untuk musuhnya ke-freeze, mantap. Teman kita sisanya bersih-bersih doang nih. Lumayan nih guys, Starcore Water ini ya. Lebih enak dibandingkan kalian dapat Starcore yang R tadi coy. Starcore yang R tadi sih terlalu cupu guys, terlalu ampas ya. Terlalu tidak ada gunanya coy. Ada sabar di sini coy, mantap. Coba gua ngeroll sekali, gak dikasih sabar tapi yang muncul Johnson coy. Nice. Ini ada faktor hoki ya ya. Kita bisa bertahan sampai sejauh ini guys. Karena Johnsonnya langsung keluar coy. Coba gua majuin ya semua hero gua supaya robot-robotnya itu muncul di barisan paling belakang guys. Dia bisa free hit ya. Let's go. Saatnya pembantaian di sini coy, pembantaian. Aduh, robot kita ke-stun, guys. Guys, Loi-nya ulti 2 kali ya. Aduh ya Allah. Rata kita, guys. Rata tui kita, guys. Rata tui. Aduh, kita bakal tersiram sama orang ini coy. Rafael ulti sekali dulu. Nice, tinggal Loi doang, tinggal Loi doang. Loi ulti, rata kita, guys. Aduh ya Allah, sakit banget ulti Loi-nya. Anak Dajjal matiin. Anak Dajjal. Aduh, enggak kuat, guys. Kita tersiram sama Loi Gaming ya. Meresahkan, meresahkan. Robot kita hancur juga coy kena Loi ini. Astro gak bisa. Kita bisa ambil apa sih ini? Gua mau ambil ini aja sih, Bad Armor aja. Bad Armor dikasih, mantap banget ya. Karena Bad Armor ini ntar kita bakal kasih ke arah sabar guys. Supaya sabarnya jadi alot juga ya. Dan bisa nge-freeze gitu coy. Dia bisa bertahan dan dia bisa nge-freeze berkali-kali coy. Oke. Sabar bintang 2 dulu dong. Yang muncul malah bannya ya. Gua gak mau ambil bannya juga coy. Gua mau ambil combo full sober. Leomord kita bisa amankan. Karena kita bisa ganti ntar Franco-nya pake Leomord. Gua bakal kosongin aja ya. Kayaknya kurang bagus nih kalau kita munculin robot-robot kita di belakang guys. Karena robot kita bakal kumpul gitu ya. Dan bakal dibantai cuy sama hero yang area-area gitu cuy. Robot-robot ini guys. Ini WM-nya udah nyala gak sih WM-nya ini? Harusnya sih udah nyala ya. Dia dapat Arcana cuy. Arcana. Tapi dia dapat anu sih. Dia dapat cakar-cakar merah. Jadi Aldos-nya gak mungkin mati. Aldos-nya Zilong-nya alot. Bisa life steal mulu cuy. Tapi gak kuat juga sih ditembakin sama robot kita ya. Robot kita guys damage-nya 22.000 cuy. Gelo ya. Notif muncul, kita amankan Leomord guys. Ada Leomord lagi coy, coy. Leomord kita ini benar-benar mau dimasukin ini guys. Tapi entar aja sih, belum bisa kita masukin Leomord coy. Tapi bohong. Tapi kalau mau Leomord masukin sih ganti alfanya aja kayak gini ya. Bisa juga sih. Antara Franco kita kick juga guys. Baru ambil Starcore WM-nya supaya WM-nya nyala 3 aja ya. 6 sober, WM nyala 3. Apalagi kalau nanti hero sober kita itu udah full bintang 3 ya. Jadi robot-robotnya itu jadi tambah lot juga coy. Ini kita nabung aja sih ini. Aduh kita ketemu orang ini ya. Kalah sih kita ini. Robot-robotnya ada 3 guys musuhnya. Ada 4 sama Johnson coy. Freya-nya juga udah bintang 2. Kita gak bisa ngarap banyak ini. Tabok. 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 Tapi kita masih bisa nyaingin ya. Yellow juga ini kita guys. Masih bisa nyaingin loh kita coy. Gua kirain gua bakal kalah ya. Sabar ulti sekali dulu dong. Supaya Freya-nya ke freeze. Ulti sekali dulu sabar supaya Freya-nya ke freeze. Nice, kita masih menang guys. Guys, Franco di sini gua bakal jual. Udah nggak butuh lagi Franco coy. Dapat item yang menarik dong monton. Kasih yang menarik. Ada Wim Slayer, gak bisa sih. Palingan ambil di HS aja. Sama clone aja udah. Supaya hero kita bisa cepat bintang 3 ya. Saatnya up slot dan kita aktifin Tarsiga ya coy. Starcore WM-nya terserah aja guys. Kita gak bakal nyalain juga ya. Oke. Okay. Di HS bisa kasih ke arah sini aja dulu. Ke arah Freya dulu coba ya. Kita coba ngeroll dulu. Leomord bintang 2 boleh. Ini kita bisa hyper Leomord dulu nih guys. Kita masukin banteng kebanyakan hero-nya nanti. Gua kagak mau. Johnson bintang 2 mantap banget. Ada Freya juga di sini coy. Freya boleh kita amankan kayak gini dan kita pencet skill Tarsiga ya coy ya. Ini kita hyperin Leomord dulu sih nih. Kita kasih item dulu ke arah Leomord guys. Hyper cakarnya ke arah Leomord dulu. Ini kita bisa kasih ke arah sabar. Sabar. Aduh sabarnya gua lupain ke arah ke depan guys. Tolong.
Saatnya hajar-hajar gaming coy, hajar-hajar gaming. Leomord bintang 2, ayo gendong gua Leomord. Kalahkan Pancelotonya. Pancelotonya dia dapat starter apa sih ini? Dia dapat starter apa ini guys? Dia dapat starter water ya, bisa nge-freeze gaming. Leomord kita kurang banget ya guys ya. Freya bintang 2 dong, Freya bintang 2. Malah anak dajjal guys yang bintang 2. Ketemu astro-astroan ini coy. Astro sober dia ya. Harusnya sober kita jauh lebih sakit dong. Sober kita jauh lebih sakit dong. Leomord tidur, Leomord. Leomord sisanya tinggal bersih-bersih sih. Robot-robot ini yang nembak-nembakin ya. Sisanya tugas Leomord. Ini aja Leomord kita belum berubah guys. Kita udah menang ya. Keluar apa ini? Freya bintang 2 guys. Mantap ya. Gua bakal makanin dulu yang pakai lui-lui gak jelas ini coy di sebelah kanan. Ketemu gak sih kita ini? Kita ketemunya astro-astroan gaming ya. Kita ketemu lagi cuy sama Zilog. Zilog Arcana Gaming. Tapi gacor sih. Astro dia guys. Astro dia coy. Aduh dia pakai purify lagi gak bisa kestan coy. Gak bisa kestan guys, guys. Aduh meresahkan, meresahkan. Kasih golden staff dong. Saya butuh golden staff. Nah isa golden staffnya kita amankan. Kita bisa kasih ke arah Freya aja ya. Kayaknya item-item yang lain ini attack speed gua kasih ke arah Freya aja guys. Gak usah ke arah Leomord. Supaya damage robot gua jadi sakit ya. Kita kasih flicker, kita kasih kayak gini. Leomord pegang ini aja, Husklaw aja udah. Kecuali Leomord kita ntar B3 ya. Oke. Dan di sini gua mau makanin yang main elementalis. Siapa namanya? Septian. Septian dia pasang hero-nya Winifer di sebelah kiri ya. Ternyata ada Winifer loh. Mana tadi yang pakaian ya? Yang pakai Loi tadi di mana guys? Atau dia udah rombak hero-nya? Gua enggak lihat juga sih. Ayo, saatnya tabok-tabok gaming. Aduh, merasakan juga sih, guys. Merasakan ini Winifernya tadi angkat-angkat gamingnya ya. Tapi tenang aja, damage robot kita di sini gacor. Karena Freya-nya kita udah kasih item ya. Mau ngapain kamu, Dek? Mau ngapain kamu, Dek Winifer ya? Moket aja kamu Septian. Ya, keluar apa lagi nih? Leomord bintang 3 activated. Kalau kayak gini mah kita all in ke arah Leomord lagi ya guys ya, kayak gini ya. Sorry banget nih Freya. Freya kamu DHS aja. Ini yang main Link ya. Gua bakal tabrakin sinter pakai Leomord coy. Kita adu Leomord bintang 3 sama Pancelotto. Harusnya sih kita menang ya. Let's go lah ya. Leomord bintang 3 is real. Jangan sampai kalah Leomord. Kamu adalah cahaya jiwa dan ragaku Leomord. Mantap banget ya. Bisa langsung berubah. Saatnya memakai kuda Tatakae. Tatakae Leomord kun. Aduh Fanny-nya cuy ngeselin guys. Fanny-nya ngeselin guys. Nah Isa dia udah darat. Udah tinggal dicambuk sekali ya guys ya. Karena kita kurang satu guys. Kalau udah muncul kita bisa langsung keluarin aja. Langsung bintang 3-in aja cuy Freya-nya. Dapat magi gak butuh. Berserker Fury boleh. Sehelbert boleh. Sehelbert kita bisa kasih ke arah Sabar. Supaya dia bisa nyebar ya. Efek Sehelbertnya. Berserker Fury ke arah Freya aja. Ceger. Dapat Freya bintang 3. Gacor, gacor gaming guys, guys. Masukin Johnson lagi aja dulu coy. Oke. Okay. Inilah saatnya pembantaian. Aduh, kita ketemu Zilong lagi coy. Zilong merasakan coy. Kita bisa menang enggak sih lawan Zilong yang ini? Apa kamu Zilong? Apa kamu Zilong? Aduh, Zilongnya gacor guys. Zilongnya gacor guys. Kestan dulu. Aduh, dia ada purify tabok. Tabokan Freya kita sakit banget guys, guys. Kritikalnya sakit banget ya. Keluar apa lagi? Johnson. Johnson kita OTW bintang 3 juga ini guys. Mantap banget ya. Ketemu Septian Gaming. Ayo ayo ayo. Freya-nya juga udah bintang 3 aja ini guys. Gelo ya. Leomord kita. Panggil kuda Leomord. Shinjo Sasageo. Udah guys. Udah. Shinjo Sasageo dari Leomord kun. Keangkat pun tidak apa-apa. Dia sekali cambuk langsung hilang cuy musuhnya. Cambuk lagi hilang. Cambuk lagi hilang. Cambuk lagi hilang coy coy. Aduh gua kirain gua double kill ya. Untung musuhnya ini masih ada 19 darah coy. Jadi apa ini? Keluar dong bintang 3 semua dong. Aduh masih kurang banget coy coy. Kalau gua ngepur gua takut kita kalah guys. Tapi kalau gua gak ngepur gak bintang 3 semua coy hero gua. Sabar ya. Kayaknya gua bakal ngepur sih di sini. Sayang guys kalau nggak bintang 3 semua coy. Walaupun ntar kita kalah. Ya Allah auto deploy gua turun guys, guys. Auto deploy gua turun turun. Tapi untung Pancelotonya sih bintang 3 guys. Untung Pancelotonya bintang 3 ya. Jadi dia bisa menang coy. Nah isa kuda. Ini bisa menang gak sih kuda kita guys.
Kuda. Sekali ngedamage kita juga cuma 30-an ya, aman lah ya. Masih menang kita coy, coy. Nice. Bisa ambil apa lagi di sini coy? Ambil Molina Gaming aja supaya kita bisa sesatin Pancheloto Gamingnya. Nice, kurang bintang 3 guys. Siapa lagi yang enggak bintang 3 ini? Anak Dajjal kurang, Rafaela kurangnya. Sabar, auto deploy-nya kita matiin dulu. Auto deploy, mana auto deploy? Padahal otomatis kita matiin dulu guys. Kalau enggak jadi bintang 3 semua sayang. Gua maunya semua hero gua bintang 3. Udah amat kita kalah pun tidak peduli guys. Yang penting semua hero kita bintang 3 ya. Oke. Karena damage 38. Kita cuma bisa ngepur sekali sih guys. Ngepur sekali doang ya. Kena damage 38. Aduh, gua bingung juga sih nih. Kayak mana kita bisa jadi nentar ini ya? Kalau nggak bintang 3 semua di sini, sayang banget guys. Nggak bintang 3 semua ya. Aduh, udah nggak bisa ngepur lagi coy. Kayaknya gini aja ya. Udah nggak bisa guys, kita ngepur coy. Emang segini aja coy maksimalnya mentoknya. Kita bisa bintang 3-in sih, sabarnya. Sabar, buat thumbnail dulu. A few moments later. Nggak bintang 3 semua coy. Dan musuhnya udah rata ya guys ya. Aduh, tapi Fanny-nya bintang 3 guys. Gelok ngeri Fanny-nya guys. Combo sober, kalah kita ya. Gak bintang 3 semua coy. Leomord bisa menang gak sih lawan Fanny? Kita malah menang coy. Leomord kita sadis guys. Leomord kita sadis coy. Coy menang dong musuh. Aduh, tapi musuhnya menang 14 damage sih. Aduh, gak bintang 3 semua sih guys. Pancheloto, aduh kalah dia coy coy. Kamu mager sober guys. Tapi kita benar-benar digendong Leomord sih. Sayang aja sih ini.